Ya, assalamualaikum sob. Kali ini ketemu lagi dengan channel Kolaborasi. Kali ini kita akan membongkar motor fiction ya. Ya, dan inilah penampakan sebelum kita modifikasi. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Lalu kita lanjut aja ke pengoperasian pembongkaran ya. Pertama kita membongkar knalpot ya. Dan lanjut ke tahap-tahap selanjutnya yang mudah dulu kita bongkar. Ya sob, dan ini sudah setengah main ya, setengah pembongkaran. Ini untuk menginformasikan kalau motor yang fiction yang udah diginiin, udah dicaduk-caduk ini, aki disimpan di depan ya. Ini posisi aki disimpan di depan ya, jadi biar ini pas bagian pantatnya ini kosong. Dan ini udah dipotong juga, tadi udah di review ya. Ini hanya menginformasikan untuk bagian aki disimpan di depan. Ya, karena kita kerja solo karir, jadi semua kita kerjakan sendiri ya. Inilah hasil akhir dari pembongkaran, sangat berantakan sekali ya kawan. Motor yang berdiri menjadi berserakan. Kita lanjut lagi saja ke pengecatan ya. Ini langsung aja kita kasih hasilnya, terutama kita rangkaian ya. Dan ini bagian-bagian cover-cover yang kita kasih sentuhan warna-warna candy, dan juga kita kasih karbon ya. Jangan lupa dicuak-cuak dulu bos. Syarat motor custom atau syarat teluk itu harus dicuak ya. Dan kita percepat aja ke pemasangan, langsung ke pemasangan. Dan ini hasil pengecatan kita ya. Kita ini bloknya kita cabut dulu karena kita karbon, dan langsung selesai aja lah, nggak selesai ya. Dan ini hasil dari pengerjaan kita sebelum dipasang knalpot, dan ini sudah dipasang knalpotnya ya. Knalpotnya kita menggunakan knalpot pedal ya.
nyesob, akhirnya beres juga, tinggal pasang stripping. Kita kasih warna candy gold ya, biar sama dengan pelaknya. Ini pelak bawaan ya, warna krum gitu ya. Untuk di pantat kita kasih karbon ya. Ini chalkboard ninja ya, kita pakai chalkboard ninja. Kita warna disesuaikan sama jok ya, karena ini jok udah peang jadi udah sedikit berbeda ya. Untuk tangki kita karbon juga. Untuk clear kita menggunakan clear blind can ya. Ini kita menggunakan chalkboard bit lama ya, yang kita cuak. Terima kasih sudah menonton, semoga memberikan inspirasi modif buat yang punya Pixen ya, buat yang punya niat untuk memvariasikan motornya ya. Nyesob, akhirnya beres juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.